at the way you hold me, hold me, hold me. Salam jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Perjalanan saya pada episode kali ini kawan-kawan dimulai dari sejumlah aktivitas olahraga di lapangan Andi Makasau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lapangan ini memang menjadi sarana olahraga favorit warga yang tinggal di area perkotaan. Saking tenarnya, yang tinggal di pinggiran kota itu sebagian juga memilih untuk berolahraga di tempat ini. Mulai dari jogging, sepak bola, sepak takraw, hingga bola voli. Jadi teman-teman bisa lihat yang jogging di sini bisa dibilang lengkap. Mulai dari orang tua, orang dewasa yang beranjak tua, anak muda yang kelihatan dewasa, hingga anak-anak. Ada juga remaja manis yang rupawan yang sedang berlari bak film-film Korea. Asik. Tapi yang paling ramai teman-teman tentu saja yang bermain sepak bola. Luar biasa keren nih aksi para pemain sepak bola Parepare. Mereka bak pemain profesional dibawa lari oleh bola. Membawa lari bolanya dengan gocekan-gocekan dahsyat. Nah, biasanya aktivitas olahraga di sini mulai sepi saat menjelang maghrib. Semuanya pulang ke rumah masing-masing dan tentu saja tidak lupa mengambil kendaraan mereka di parkiran dan membayarnya dengan uang Rp2.000 yang seharusnya cuma 1.000 sih. Sementara itu teman-teman, saya mendapatkan informasi dari kawan-kawan kalau ombak di pantai itu lagi berdansa. Dan saya pun bergegas menuju pantai melewati area pelabuhan Nusantara, juga depan polsek pelabuhan yang jalanannya sudah digenangi air. Air ini sendiri adalah air laut yang dibawa ombak tinggi di perairan Parepare.
Di area ini ombaknya memang luar biasa, teman-teman. Lumayan tinggi juga. Saking tingginya, pemerintah bahkan mengimbau nelayan untuk tidak melaut dulu dalam minggu ini karena ombaknya sangat tinggi. Di sini saya salut dengan anak-anak yang bermain di tempat ini tentunya. Dengan senang hati mereka memunguti material berupa batu dan kerikil yang dibawa laut ke jalan melalui ombak tingginya. Mereka bahkan terlihat santai dengan ombak tinggi di wilayah pantai ini. Sepertinya memang sudah terbiasa. Sementara itu sampah di sini juga lumayan banyak. Tidak jauh dari Taman Mati Rotasi, lautnya terlihat ya jorok karena sampah ini.
Dari wilayah Labuhan saya kemudian pindah ke tempat lain yang konon ombaknya juga lumayan tinggi, yaitu di sepanjang Pantai Mati Rotasi. Tiba di sini saya melihat air laut seakan sedang berdansa dengan ombaknya. Silih berganti dengan ritme tetap, ombak ini pecah di tanggul Mati Rotasi. Untuk kalian yang ingin melihat konten lengkap ombak yang berdansa ini, nanti bisa dicek di video lainnya ya. Hampir sama dengan Labuhan, sampah di sini juga menjadi bagian dari ombak keren di Pantai Mati Rotasi. Jumlahnya lumayan banyak dan bikin mata jadi berkunang-kunang melihatnya. Kepala juga cenat-cenut teman-teman. Baik kawan-kawan yang luar biasa, sepertinya untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanal ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.